So, tapi kira permanent menu dia orang ke? Aku harap lah. Kita rasa dulu baru kita harap. Tahu tak? Kadang-kadang aku tak suka harapan palsu ni. This is my culture. I do what I do. To think it's a fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. Kita tahu kita selalu makan ayam goreng KFC spicy. Tapi tak spicy yang, pun. Betul. Yang ni extra spicy. Kita nak tengok. Sama ada dia boleh lauk ada spicy macam McD ataupun dia extra spicy daripada spicy McD. Yeah. Betul. So, tapi kira permanent menu dia orang ke? Aku harap lah. Kita rasa dulu baru kita harap. Tahu tak? Kadang-kadang aku tak suka harapan palsu ni. Betul. Dan rasa macam harap. Rasa. Kalau sedap, kita harap balik. Untuk dia kemudian? Yes. Okay. Macam sebelum ni KFC punya yang kita suka macam? Tu, yang wrap tu. Yang wrap. Yang kita berebut tu. Yang ujung-ujung aku habiskan tu. Tak tahulah, Korean macam wrap tu. Kita orang beli satu je dan kita orang menyesal sebab terlampau sedap. Tapi sekarang dah tak ada dah. Betul. Dalam dia ada macam sos-sos Korea gitu. Yes. Tapi kenapa benda yang sedap, diorang tak pertahankan dan diorang keep keluarkan benda yang aku tak suka? Sebab demanding. Tuh. Tak macam ayam goreng yang Thai ke aku? Thai. Yelah, dia kan macam McD juga. Yang burger Korea tu, dia keluar bila macam, bila dia nak keluar, dia keluar. Dan tapi sedap. Yelah, dia tahu orang nak. Prosperity. So, dia buat macam masalahnya, KFC macam aku, aku tak nak pun ayam. Tapi sedap ayam spicy biasa. Kenapa nak kena keluarkan ayam yang green Thai lah? Yang salted egg bagai semua tu kan? So, tak apa. KFC, tunggu dulu. Kita akan review jujur. Eh, ada lagi satu. Apa aku ini? Berharap dia keluarkan balik ayam yang ada sos Korea tu. Oh, rap tu. Alah yang kau ayam. Prank tu. Itu memang tak dapat lah. Itu aku yang buat sendiri. Okay. So, mari kita cuba hari ni. Hari ni tak ada sebarang prank eh? Tak ada. Betul tak? Eh, selalu benda gini yang prank kau. Betul juga sebab aku tak beli hari ni. Kalau aku beli, aku akan ubah benda tu. Oh, baik, maksum yang pergi beli. Okay, so, mari kita buka. 1, 2, 3. Masa, kenapa semua kepak dan ada 4 kepak? Awak nak sekali eh? Eh, macam Eddie weh. Kan warna dia kan? Ingin terbang ke hati saya. Tapi sebab tinggal ayam tu je, orang terakhir beli, so dia bagi 4. Maksudnya, ayam goreng spicy macam Eddie tu lah. Aku rasa kan macam dia ada sauce special dia. Dia buat macam extra spicy untuk orang yang suka pedas. So kita tak tahu. Betul. So kalau ikutkan kalau tengok pada rupa nampak macam McD. So saya rasa mungkin sedap macam McD. Cuma kita dapat hari ni semua wing guys. Yes. Yes. Sebab kita dah hujung-hujung tanduk order. So kita dapat set dengan apa? Cah? Kita dapat dengan mashed potato dengan juga coleslaw dan juga air macam biasa lah set. Biasa tapi lah. Kenapa tak ada bun? Supposedly kan kalau set ayam kan ada bun. Mana bun? Apa harga? RM21. Awak ni dah lah daripada bun biasa awak pergi ke Butterscotch. Betul. Cepat guys, kita setuju guys. Selalu mashed potato kalau KFC memang dihabiskan seorang guys. Tunggu sekejap dulu. Itu nanti. Rasa ayam dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak makan? Hai guys, assalamualaikum. So hari ni nak beritahu yang Chicky Dot channel telah tercalon dalam anugerah bintang popular yang ke-33. So, Chicky Dotters, mari kita berperang.
Cara nak undi memang senang gila. Lepas korang dah klik link and korang dah masuk dalam website ni, korang boleh register korang punya maklumat dekat sini. Lepas tu tekan hantar. Lepas tu bila dah masuk kat sini, korang boleh scroll kat bawah. Lepas tu keluar kat sini, klik di sini untuk mengundi yang percuma, tak payah bayar. Lepas tu dekat sini korang tekan kategori online atas tu, and tekan YouTuber popular. Lepas tu korang terus scroll down sampai Ciki.dot channel, korang tekan undi hantar. Undi, lepas tu korang back lagi, korang boleh undi lagi, korang hantar lagi. Korang boleh buat undi setiap 10 minit. Selepas 10 minit boleh undi lagi untuk 20 kali. So undi sampai lebam. Thank you guys. Not bad. Cuba try. Dekat ni sedap tak? Kita kena makan macam kita selalu makan KFC. Dalam ni saya tak pernah tahu makan KFC adalah macam ni. Selalu makan dengan sos. Saya akan makan asin, tapi kita cuba macam ni. So, makan KFC adalah macam ini, campurkan berdua. Sos malas nak letak. Yes. Excuse me. Macam ni. Sedap lah makan ni. 20 minutes late. Okay, komen sekarang. Lama sangat kita makan. Saya suka. Cuma mungkin ayam dah lama sebab kita beli pun dah tutup. Kalau dah lama tu, saya rasa ayam dipanaskan semula. Memang sebab kita masuk microwave. Sebab kita masuk microwave, kering dah. Yes, tapi kalau ikut rasa dia, kalau kita rasa betul-betul rasa dia, saya rasa saya suka. Dia rasa dia tak macam McD. Tapi dia level-level dia lebih kurang McD punya pedas. Tak. McD pedas. Dia macam manja-manja je. Ya ke? Orang tak pernah pedas boleh. Dia tak macam hot and spicy KFC biasa, tapi dia tetap ada pedas sikit daripada tu. Betul. Lembut. Lembut. Guys, habis tu dia punya rasa rempah-rempah dia tu, rasa yang kita tak pernah rasa lagi. Betul. Kalau rasa betul-betul, kita boleh rasa something yang macam, oh benda baru ni. Rasa dia unik, macam ada macam kicap gitu, macam herbs dia sedap. Dia tak ada makan, tak dengar saya macam, tak ada kan? Tapi rasa dia tak pedas. Saya yang tak makan pedas ni pun saya boleh makan. Tapi saya lagi suka yang ni instead of apa tu, yang spicy biasa tu. Betul. Kalau spicy biasa tu dah semasin yang terlalu kalau dah sejuk. Macam muak sikit kan? Sekejap KFC. Alah, menyesal lah pula beli ni je. Kena cakap dah, kenapa tak nak beli sampai 5 ketul? Saya dah beli 5 ketul. Sen. Ada 2, 3. Satu bucket. Selalu macam tu guys. Beli sikit memang sedap cukup. Kalau banyak selalu lebih. Pakai tanya dia, ada yang senang ketul. Lepas tu, tapi korang cakap nak beli gini selalu. Dia punya rempah-rempah dia sampai dalam tau rasa. Bukan kat luar saja. So maksudnya kat situ kita akan repeat lagi lepas ni untuk makan. Betul. Suka-suka sendiri. Betul. Mungkin lepas ni saya akan cakap saya tak nak kepak. Tapi tu berbeda saya tu selalu kan. Masa kita pergi berbarang kucing kan, KFC tapi dia cakap dah lama tak makan KFC. Tapi bila teringin tu, fikir macam apa McD lagi. Ya, yeah, lagi worth it daripada KFC. Sebab kita orang lagi suka ayam McD sebab pedas. Tapi bila dia keluarkan ni, kita orang macam okay, so kita boleh pilih KFC juga. Campur air lemon. So promotion dengan air lemon lah. Rasa macam lemon biasa je lah. Enjoy lah makan belah-belah ni. Siapa tak nak cakap? Cuma mungkin benda dia dah beli and dah bawa balik rumah. So tak dapat rasa dia punya fresh yang betul-betul kita boleh satu, makan. Kita beli, kita dah masuk microwave. Kita tak makan benda yang betul-betul panas. Aku rasa lagi panas kalau kita betul-betul ambil daripada dia siap masak tu. Betul. Dia punya rambut tu lagi macam crunchy. Uish, saya terbayang nak ketekak. Aku rasa tu aku nak belilah. Alah, tak payahlah. Ni dah macam tokong sangat. Saya setuju. Sedap kan korang boleh try kan? Echa malah nak cakap sebab apa yang sepatutnya kena cakap, Ami dengar tu dah cakap. So Echa jalan ke tugas makan benda ala ni sampai habis. Tetap dia habiskan main potato kan? Okay, so dari 10 markah, saya boleh bagi 10. Ya, 10 guys. Okay, 10. Memang sedap. Your harapan is, teruskan. Tolong jangan betul. Boleh tak kalau menu sedap, jangan stopkan benda tu jadi seasonal product? Yes.
tolonglah KFC. Jadi tolonglah sedap. KFC. Jadi korang boleh stay kan. Kalau ni kalau korang stay kan, saya rasa sale KFC akan mencanak juga. Entah. Saya rasa. Penggemar-penggemar ayam akan bertambah untuk boleh makan KFC. Dia tak terlalu pedas tapi dia rasa pedas yang light-light gitu. Dia tapi make sure kalau order delivery tu cepat sikit lah buat. Ini kalau makan cikgu miang sedap weh. Aku pun rasa. Good. Kenapa kita buat cikgu miang tadi? Kenapa kita tak boleh buat cikgu miang lah? Boleh promote sekali. By the way guys, kalau korang nak dapatkan cikgu miang, jangan lupa dapatkan di description dan di pin komen di bawah, right? Betul. Yang aku daftar ataupun daripada HQ. Dapatkan Ciki Mia. Hey Ciki. Hey Mia. Ciki Mia. So guys, itulah kita punya review jujur. Korang boleh komen dekat bawah. Betul guys, korang takkan rugi guys kalau korang beli ni guys. Echa, kalau Echa cakap benda tu sedap, maksudnya sedap lah tu. Yeah. Korang nampak Echa tiba-tiba macam cakap macam kau tak sedap, kurang tak sedap. Korang boleh komen kat bawah makanan-makanan apa lagi yang korang nak kita orang try. So kalau ramai yang request, kita akan buat, okay? So jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Seperti biasa, kalau aku nak ingatkan korang, jangan lupa untuk klik di salam button supaya kita selesai dengan notifikasi-notifikasi kami yang setiap baru, okay? Oh, dah? Dah. Oh, saya pun nak cakap awak juga. So, kepada siapa yang baru saja masuk Cikgu Dah Channel dan belum lagi subscribe, korang boleh subscribe dengan cara menekan button merah dekat tepi ni lama selima saat, okay? 5, 4, 3, 2, 1. Bye!